Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Hari ini saya berada di Orang Gantung, dulur. Orang Gantung Lumajang, JLT ke timur. Ini di markasnya Citra Rasa Audio. Ini persiapan hajatan orek, dulur. Cek sound. Dengan berapa subwoofer ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ada 10 subwoofer. Kombinasi TTS dan JJP, dulur. Jadi JJP-nya taruh samping-samping, tata berdiri. Terus TTS-nya taruh tengah, ada 4 box double dari SSD. Ini kayak dari Mas Fanani, kayak ini pesannya ke Mas Fanani. Untuk RT-nya juga itu ada 4 biji, itu dari Mas Fanani juga kayak itu, lur. Terus ada juga singgelan 12 ini custom. Ada 8 box. Untuk suaranya, waduh, saya juga penasaran nih, kira bagaimana kombinasi CCP dengan TTS full pakai 18 ini nih. Kali ini saya berada di tempat operator. Ini untuk mixernya sendiri pakai JT Lab yang super, yang G16, dulur. Iki jane aku ya kepingin nek mixer iki rek. Efeke enak ya, efeke enak luru soalnya. Nyes ya efeke. 16 channel dengan grup ada 4 LR, terus ada juga MMI buat listen iki, dengerin mungkin yo. M buat monitor atau yang lain juga bisa mungkin. Kita juga nanti lihat bagian belakang situ wis. Wah, ini juga ada polaritinya, dulur. Nah, ada polarity, terus phantomnya per channel. Terus untuk tune anak piro kira 1 2 3 4 5 6. Tune-nya ada 6. Auk-nya ada 6 juga, dulur. Wah, banyak ya. Jadi mixer analog dengan cukup lengkap iki untuk menu nih, rek. Bukan menu sih, apa sih? Wis pokoknya cukup lengkap lah iki. Efeknya sampai enak luru. Aku pernah ngrungokno iki suarane efeknya enak. Jos. Ada juga ini colokan lampu, ini tulisannya lem enek luru. Terus apa aneh gini buri. Make out, wah, ada direct outnya juga, dulur. Wah, ini wis jos, ini jan lengkap lah kira. Wis ya, untuk sekilas info ini kayak ngono. Untuk lebih dalam ya, wis golek ono review ini tentang GT Lab G16 Super. Soalnya aku gak terlalu mengerti tentang fitur-fiturnya. Untuk DLMS ada dua macam, ada Mackie dan juga ada Ashley. Mackie SP260, terus Ashley-nya DSP48, dulur. Ini enggak tahu nanti yang dipakai yang mana, masih belum tahu. Untuk kabel input ini koyoke sih Mogami, kalau dilihat dari bentuk-bentuk elah ya ternyata Mogami, dulur. Mogami yang isi 4 CL2X 4BR26. Untuk spek power ada paslab 2 biji, RDW 2 biji. RDW-nya kelas TD semua ini. RDW-nya juga kelas TD, dulur. Enggak tahu yang berapa tipe nih. Paslab-nya juga enggak tahu yang berapa. Entah 14 atau 20. Terus untuk mid hack-nya pakai RDW yang tipe NK-NK ini. Nah, tahu ini ada MK3-nya. Mungkin yang 1000 ini, dulur, yang 2 ini, terus yang ini 400 mungkin buat high. Sama-sama MK3. Tapi kalau dilihat dari modelnya sama sih. Apa mungkin ini juga 1000 tapi cuma warna etok yang beda. Kalau dari dekat gini. Panelnya 3 pas. Milih kabel wong iki. Aku ah. CCP ini isi apa Mas? Speaker Mas. Audio LED. Isi audio LED. Sing anu nih TTS iki. AVC. Full AVC. Sing new. Tak. Sing favorit. Nah, terus singgelan iki 12 in kan ya? SPL isine. Sak hake. Hake Vital Pro. Hake-nya Vital Pro. Oke, telur.
Jadi CCP ini audio line, terus yang tengah itulah voice TTS. Ini SPL 12 in dan high-nya pakai Vital Pro. Kalau RT kan wis kuwi rek isine wis ro dhewe. Untuk di bagian belakang koyo isih 2,7 koyo iki maine sing CCP. Oh iya dulur, 2,7. Nah, untuk CJP ternyata betul main 2,7. Ini langsung di rel ke atas. Ini CJP ini double rek, yang dua rek, yang dua single yang ini. Jadi yang singlean ini buat main 2,7 nih dulur. Itu yang bawah langsung di ke atas. TTS-nya dari Mas Ivan SSD. Bagus sih, mending masih mulus gitu lho, gila. Untuk RT-nya dipasangin kabel semua, itu 4 biji. Gigawatt ini pirang mili kira. Kabel pakai SPL speaker pirang mili 4 kali 2,5 dulur. Bayuh, berarti ketemune 5 mili. Soalnya dijadiin satu. Digabung jadi satu. Untuk genset ada di dalam pakai open, enggak tahu berapa kVA, pokoknya ada di dalam sana. Nah, gensetnya berapa kVA, Mas? Enggak ngerti, tak delok ae wis ya. Kita lihat aja rek, dibaca tulisannya. Kalau dilihat dari sini sih koyoke sih 30. Koyoke lo ya. Tapi mesinnya gede lho, enggak tahu sih berapa kVA ini. Oh, ini ada tulisan nih. Mereknya Synchronous Generator Brushless D 37 dulur. Oh, ini 37 kVA. Ini ada tulisan nih, 37 kVA. Gede banget nih. Open kayak gini. Untuk mesinnya sendiri 4 silinder. Nggak tahu ini rakitannya siapa, saya juga kurang paham. Mesinnya, waduh, nggak ada tulisannya mesinnya pakai 4D berapa ini. Biasanya tulisannya sih ada di atas sini. Kalau nggak gitu di sebelah sini. Mitsubishi, oh Mitsubishi. 4D31 ya mungkin ya, gue nek tulisannya 31. Cukup gede lah, PS 120 ini mungkin. Jadi untuk sekilas info di markasnya Citra Rasa kayak gitu. Untuk cek sound hari ini persiapan hajatan kalau nggak salah tanggal 15 kalau nggak 16 itu telur besok ini. Besok, sing pengen dengerin langsung merapat hari ini saja. Kayak isi siang dok. Ya, dari saya cukup sekian. Jadi apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.